Aku ini ya Bali. Aku suka matahari dan aku suka planet-planetnya. Suka bunga. Dan aku suka teflon. Jadi, please tonton ya vlog ya. Jangan lupa like, comment, dan please banget supaya Yaya makin semangat untuk upload vlognya. Assalamualaikum teman-teman. Nah sekarang ya ada di kolam sali donan. Ikutin aku yuk. Assalamualaikum teman-teman Yaya. Kali ini Yaya lagi ada di wisata air Kolam Sari Donan. Dinamakan seperti itu karena sesuai dengan lokasinya yang berada di Jalan Kolam Sari, Kelurahan Donan, Cilacap. Untuk kesini, kalian bisa melewati Jalan Karang Suci, lalu ikuti terus anak jalan yang bernama Jalan Kolam Sari. Hati-hati ya untuk teman-teman yang membawa mobil, karena jalannya kecil, hanya cukup untuk satu akses mobil. Lebih cocok kesini sih kalau menggunakan motor. Tempatnya. Oh iya teman-teman, yang menarik dari wisata ini adalah juga dermaga apungnya, terbuatnya dari fiberglass, makanya agak sedikit goyang kalau kita jalan di atasnya. Goyang-goyang ya. Tapi lucu banget deh. Warnanya warna-warni dan sangat cocok untuk spot foto di Instagram. Cobain ya kesini. Di wisata air Kolam Sari ini menyediakan beberapa pilihan permainan transportasi air, antara lain jet ski, perahu bebek, juga ada perahu compreng untuk wisata keliling perairan. Namanya apa Pak? Bebek apa? Bebek ontel. Bebek ontel. Bebek ontel 10.000 per orang. Kalau ini speedboatnya? Speedboat satu orang 30.000. Satu orang 30. Bedanya apa Pak? Ya. Yang putih sama yang biru? Yang putih yang satu ini aja. Yang itu nggak? Sama sih. Oh sama. Yang jalan yang putih? Yang ini. Oh yang ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena lagi stroke. Oh ya. Kita yang biru aja ya? 10.000. Bisa di videoin? Bisa nanti tuh. Oh ada ya. Kayak boleh. 10.000. Kayak 10.000. Oke. Salah. Yuk, kita pakai yang biru aja ya. Pakai yang bahkan biru, Pak. Bahkan teman-teman bisa loh berwisata malam keliling Kuta Waru yang kalau malam indah banget dengan lampu-lampunya. Untuk harga dari tiap-tiap permainan sudah Mami rekap di sini ya. Silakan teman-teman bisa juga catat nomor dari PIC pengelola permainannya. Mau nemenin Adek? Nemenin ya, ya. Nah, sekarang Yaya sedang bersiap-siap untuk naik speedboat, teman-teman. Yaya mau pakai life vest dulu ya untuk keamanan. Naik speedboatnya nanti akan ditemani oleh Pak Miswan, si driver dan sekaligus guide kita. Dan kedua anaknya. Yuk, ikut Yaya, yuk. Pakai rompi safety-nya, nitip banyak. Bismillah. Ini normalnya mana? Teman-teman,
Dari sini kita bisa melihat pelabuhan penyeberangan Seleko Cilacap dan juga kita bisa melihat aktivitas bongkar muat kapal-kapal besar yang sedang merapat ke pelabuhan. Ada satu kapal yang dari mami kecil setiap kali main ke Teluk Penyu selalu melihat kapal besar itu yang berwarna hitam, putih, dan merah itu loh. Penasaran yuk kita foto dan mendekat ke arahnya. Awal naik speedboat, Yaya sih terlihat takut dan tegang teman-teman. Tapi di tengah-tengah, Yaya kayaknya langsung ngerasa asik tuh. Buktinya, Yaya berani untuk duduk bersama mami di posisi driver. Good job, Yaya! Loh, ada apa nih? Di tengah-tengah perjalanan arah pulang, tiba-tiba si bapak guide-nya tarik gas untuk ngebut, guys. Wah, tapi ternyata seru banget ya. Seru banget ya mengendarai speedboat, ada tegangnya, deg-degan, dan sangat memicu adrenalin pastinya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, ini tetap aman kok karena ada pemandu atau guide yang selalu akan membantu kita. Dan mereka sudah ahli di bidangnya. Alhamdulillah, Yaya sudah merapat kembali ke dermaga. Yaya puas sekali rasanya sudah bermain-main di sini. Terima kasih ya sudah menonton vlog Yaya. Pesan mami, selalu jadi anak baik yang patuh dan menurut sama mama papa kalian ya. Bye-bye, sampai jumpa di vlog Yaya berikutnya. Assalamualaikum.